Hello, hai kawan-kawan. Berjumpa lagi kita kawan-kawan ya. Sekarang aku ni berada di Batu. Sekarang aku berada kawan-kawan di Batu 5 kawan-kawannya. Ha ni. Sekarang aku berada di Batu 5. Aku mau makan ni di kedai dapur panas apa ni? Mazwa Selera Kampung ya. Jadi aku tengok banyak kuih-kuih di luar ni kawan-kawan ya. Kuih-kuih dan juga apa ni? Ada gado-gado. Ini adalah di area Batu 5, tepi jalan saja kawan-kawannya. Yang di depan sana itu jalan besar. Apabila kamu memusing masuk ke sini, terus nampak kedainya ni ya. Ini saja kawan-kawannya. Dapur panas Mazwa Selera Kampung. Jom kita tengok dulu kawan-kawan apa yang dijualnya di kawan-kawannya. Wih, banyak kuih ni kawan-kawan. Ni macam-macam kuih kampung ni kawan-kawan. Nampak ni. No, ni ada karipap. Apa lagi ni? Ada pau. Ni lagi cucur udang. Okey kak, kuihnya ni berapa satu begini ya? Oh, kuihnya ni satu begini 2.5 ya kawan-kawannya. Dia ada juga ni, ada mie telur. Mie telurnya berapa? Mie telur berapa? 2.5 juga. Dia punya gado-gado? 4.5 ya, gado-gadonya 4.5. Okey. Siap dengan packing crop oleh kawan-kawannya. Dia gado-gadonya. Kalau kamu pilih pedas pun ada juga ya. Boleh dia kasih pedas. Ini mie ya, mie telur. Nanti kita akan cuba kawan-kawan. Nanti kita masuk di dalam. Kita akan cuba macam mana rasanya. Sementara tadi pagi aku nampak banyak orang sini. Jadi aku menyinggah. Ha. Ini di Kampung Batu 5. Di dalam juga kampung apa kak ya? Namanya? Kampung Jati. Kampung Jati Batu 5. Terus masuk ke dalam. Di sini-sini banyak-banyak kedai-kedai ini kawan-kawan. Banyak kedai-kedai ini kawan-kawan. Sini-sini ini. Kedai-kedai. Di situ pun ada kedai car wash. Di depan ni ada kedai motor. Pokoknya kalau kamu nampak ni, masuklah sini. Inilah tempatnya. Okey, jom kita masuk ke dalam kawan-kawannya. Jadi ini kawan-kawannya, dia punya senarai-senarai harga semua. Nampak ni kawan-kawan. Makanan dan minumannya tu panas, sejuk apa semua. Nampak? Masuk ni kawan-kawannya. Okey. Apa lagi ni? Oh, ni ada menunya ni. Menu goreng. Goreng itu mie basah, ayam siput, mie goreng ayam siput, nasi goreng. Apa ni? Nasi goreng ayam, nasi goreng siput. Pokoknya macam-macam lah ni. Ini nasi goreng udang batu pun ada. Ui, nasi goreng pataya. Ini nasi lalap. Tuh, nasi lalap ikan baul tu apa ni, tambah tulang baru RM6. Tuh, ikan tuannya. Ini apa ni? Ayam lalap ya. Ayam lalap. Sekarang ni masih awal kawan ya, baru pukul jam berapa sekarang? Jam 8 kan? Jam 9 sudah. Okey. Jom kita masuk ke dalam kantornya. Tadi aku nampak ramai ni orang makan sini. Jadi aku mau coba tes dia punya apa ni? Dia punya gado-gado. Gado-gadonya berapa ya gado-gadonya? 4.5. 4.5 lah ya. Aku minta yang pedas tadi kan. Okey, kita jumpa setelah itu gado-gado ya kawan-kawannya. Iya. Ini gado-gado ya kawan-kawan. Kita testing ya. Ini. Okey, aku mau minum air. Airnya ambil sendiri bahkan? Iya, Len. Layan diri ya, tengok nih kawan-kawan. Atau air minum melayan diri. Okey, kita ambil sendirilah. Jadi aku mau minum banget ini air sejuk. Sebab kalau kita makan pedas nih kawan-kawan, kita standby memang air sejuk ya. Jadi kita ambil sendiri air sejuk. Jom kita duduk di sana kawan-kawannya. Sebentar kita akan try. Jadi tempat duduknya ni, kalau kamu mau duduk santai, sini lah kau duduk santai ni. Nah, ini tempat duduknya ni. Tadi ramai sini ni. Aku tunggu orang keluar dulu baru aku masuk. Ini kawan-kawannya, jom kita try dulu dia punya anu ni. Dia punya apa ni? Gado-gadonya. Macam biasa kawan-kawannya, kalau kita makan gado-gado mesti ada keropok. Tak miss tu. Mesti ada keropok ni. Ini. Coba try dulu kawan-kawan ya. Coba mana rasanya ini. Aku buat first time nih, seperti ini nih. Coba try dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap, terbaik. Memang sedap. Dia punya pedas pun nampak kawan. Kalau kamu kali kasih lagi pedas lagi, tambah lidah lada nih. Kalau kamu kasih lebih pedas lagi power dia. Jadi kita makan dulu kawan-kawannya. Ayo aku makan dulu.
contohnya. Banyaknya customer-customernya ini orang dalam, orang kampung di dalamnya kawan. Banyak kampung di dalamnya. Oh, belum semua datang ke sini. Jadi aku makan dulu kawan-kawannya, kita sambung sekejap, aku makan dulu, oke? Okay? Ini lihat kawan-kawannya, kalau gado-gado ini dia, apa nih, dia campur nih keropok, tapi dia punya kuah nih guna anu lah, guna kacang ya. Guna kacang dan juga sayur-sayuran seperti itulah. Toge, kacang panjang, kejep. Ini adalah makanan, apa nih namanya, gado-gado. Oke, okay. Jadi mesti kita campur ini yang paling nomor satu nih. Keropok, kita campur keropok itu wajib ya. Oke, kawan-kawan, aku makan dulu kawan-kawan. Oke, dia ada telur juga kawan-kawannya nih ya, telur rebus ya, dicampur tuh. Nah, ini telur nih kawan-kawan. Nah, itu dia telurnya. Pak. Banyak lagi tuh. Jadi kita makan. Oke, lihat kawan-kawannya, banyak ini orang-orang kampung yang kalau mau pergi kerja dorang mau. Banyak ini orang-orang kampung kalau dorang mau turun kerja, dorang akan singgah di sini kawan-kawannya, membeli tapo di depan tuh. Nah, itu yang tapo tau yang dorang sudah tapo-tapo dia. Itu apa? Dorang beli tapo gado-gado dan juga kue itu kawan-kawannya. Nah, itu ada di luar tuh. Oke. Kawan-kawannya licin sudah kawan-kawan, kau tengok licin. Habis setiap lah kawan-kawan, mana-mana orang-orang tahu mau tu. Apabila lihat video ini, kamu datanglah, kamu singgahlah sini, try tu. Dapur panas Mazwa Batu Lima. Okay. Okay, jadi macam biasa kawan-kawan, kita tanya dulu, kita mau bayar dulu kawan-kawannya. Tu nampak licinnya, licin. Boleh kira berapa ya? Tidak apa kan kalau aku masukkan di YouTube, apa ya? Kalau aku masukkan di YouTube, apa ya? Oke, okay, oke. Okay. Berapa ya nih? Oke, okay, nah. Kasihkan kawannya. Tuh kawan-kawan lihat tuh di luar ya. Banyak sudah orang membeli nang ini macam aku cakap tadi kan. Bilang semuanya kawan-kawan. Nah ini. Kau tinggal di dalam kawan-kawan. Orang kampung di dalam ini banyak, di dalam ini banyak kampung nih kawan-kawan, di dalam ini banyak kampung tuh, terus masuk ke dalam sana. Oh, di luar ini kedai-kedai. Jadi kalau dong mau sini kerja, kita bisa kata kita membeli semua ini, kue apa semua. Nah, makasih ya. Oke. Nanti dilihatlah channelnya Aris Hendri. Nanti boleh dilihat nanti dalam YouTube Aris Hendri. Nanti aku bagi. Ya. Ya. Hai kawan. Hai. Oke. Sekarang kita keluar sudah kawan-kawannya. Perut pun sudah kenyang, jadi macam aku cakap tadi. Makasih Kak ya. Oke. Macam aku cakap tadi ya. Nah, ini untuk orang Tawau area Batu Lima, kalau kamu limpas jalan besar tuh. Di ujung itu adalah dia motap ya, restoran juga ya. Tapi kamu masuk ke dalam, di sinilah kedainya. Itu dia. Dapur panas Mazwa selera kampung. Oke. Okay. Apapun, thanks for watching dan jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di channel-channel yang selanjutnya. Bye bye.